Pagi-pagi yang mau buka salon, oh. Ya Allah, awalnya dia datang. Orang kata sat lagi. You bukan nak makan dulu ke, Uncle? Saya mau mandi. Saya mau clear-clear, yo. Ya, bukan Uncle mau makan dulu ke? Tak mau, yo. Uncle mau roti canai, eh? Saya tak... Nak roti canai, eh? Oh, dia nak roti canai. Tak ada nasi lemak lah. Mau, nanti lo. You buat sampai lambut. You buat sampai lambut. Aduh, buat... sakit, Didi. Didi. Macam tu lah you buat kat I tau. Dia boleh dendam. Apa you punya ni? Kejap, ya, kejap. I nak pin kejap. Kejap. Sabar ya Pak Azad. Sabar Pak Azad ya. Eh. Sebab I nak bagi duduk. So, sekejap lagi orang tanya. Tapi di rumah sebelah ni, rumah sebelah. You boleh sebut rumah sebelah rumah biru eh. Rumah sebelah? Ha. Okey. Sekarang surah hantu, surah balik. Mata baru apa? Boleh dulu kan? Barbie, Barbie. Yang kita ada collagen Barbie tau. Ken, Barbie and Ken. Huh? Yang baru. Barbie and Ken? Ah, nak tengok je. Okay, duduk. Okay, silakan. Uncle mau jadi Ken. Mau jadi Ken tak, Uncle? Huh? Uncle, ambil lipmat saya jatuh tu, Uncle. Uncle mau jadi... Ken? Saya mau jadi Barbie ya, tanpa ada R. Boleh ya? Saya mau jadi Barbie tanpa ada agila punya orang. Somel lah Ila. Sally cakap you somel lah. Assalamualaikum Kak. Barang baru sampai. Barang baru sampai saya beli ya. Tapi boleh tak Kak Era? Era tu muzik hit terkini. Kak Era bagi step. Okay, hari ni inilah step dia. Inilah step dia. Nampak rambut saya punya tebal lah ni. Sekejap saja rambut saya dah boleh buat memban ni. Itu yang terkejut. Semalam saya saja pegang buat macam ni. Huh. Dah boleh ikat. Dah boleh ikat. Cepat panjang rambut you eh. Pelik, pelik. Dia punya toner tu memang... Your favourite adalah dia punya toner. Dia punya toner lah. Toner tu memang... yang mana gugur rambut, botak kepala dan roundabout kat belakang ni semua ni. Tonik ni lah dahsyat. Okay, bukan toner. Tonik. Tonik. Sayang, good morning. Morning. Assalamualaikum. Sekejap sayang eh. Mami order a chicken. You can not. Later Mami swap dengan rice, okay? Okay. Oh ni, you punya favourite rice you also got. Kak Ira, nak tengok warna lip matte yang lain boleh tak? Kita nak makan cereal dulu nak. Lip matte ada dua ni sayang. Ha? Ni lah. Maksudnya macam ni lah? Oh, dia macam ni lah. Oh, I see. Ada dekat beg kuning. Ada kabel kuning. Ni jangan sebut cakap rumah sebelah rumah biru. Oh, apa rumah biru. Macam ni lah, macam ni. Apa tu? Ini rumah Kak Noh Bridal. Ya, apa khabar semua Kak Noh Bridal? Ya, hari ni kepada geng-geng Kak Noh Bridal dan kepada geng-geng kita punya TikTok. Okey. Daddy. Ya, Salim. Dia kalau daddy, full. Okay. Pergi gosok gigi dulu sayang. Brush your teeth, basuh muka. Okay, nampak tak? Saya tak bagi semua pun nampak. Nampak. Semua ni geng. Mereka ni semua geng. Okay. So, kita nak buat... Uncle mau buat apa? Saya mau tak tahu. Mau buat apa saya ini kelai? Saya bikin tak tahu. Saya customer mah. Uncle... Jangan sampai... Sekarang, you punya customer tanya, kalau diorang beli satu set semua, macam mana mau pakai? Uncle mau jadi Barbie apa? Saya mau jadi Barbie Ken. Tanpa R. Mau jadi Ken lah, Ken. Ken lah. Saya ada muka Ken mah. Mau ah. Saya ada itu muka Ken meh. Jadi apa masalah, apa pasal? Saya tak ada masalah, itu masalah banyak you. You, banyak masalahnya, you. Apa pasal rambut Uncle sudah botak? Sekarang sudah tak ada botak. Dulu sinilah ada longboardnya. Ada itu padang golf lah, Uncle. Padang golf. You punya papak main itu golfnya. Saya paling banyak kepala pakai, yo. Dia piang-piang lah. Sekarang sudah banyak lambut. Sekarang sudah tumbuh elok, mah. Sudah. Sekarang you pakai semua. Semua? Semua. Saya mau sampu, saya mau mandi, saya mau sampu rambut. Okey, Uncle sudah sedia, hok? Aku hok lah. Alak 14, yo. 14 mesin, yo. Ada ini, ada beg kuning tak? Alah cepat. Oh, ada. Okey. Jadi kita nak naikkan yang mana, Uncle? Yang set ni lah, ya? Angkat itu... Full set. Angkat itu full set lah, orang mahu tengok. Alah cepatlah bagi stand nak guna nak pergi mandi ni. Cepat. Umi Mija. Okey, Umi Mija. You tengok ni macam, first, sebelum you mandi,
You kena relax lah. Banyak relax lah. Kena banyak relax. Pusing. Aduh, ya aku. Uncle situ. Okay. So, first step kita. Okay, saya nak pakaikan dekat uncle. Siapa nama uncle? Ajak. Kamu, uncle kenal suami saya Ajak tinggal pagi era. Kenal enggak? Indonesia. Saya nama orang panggil Kong Kek Kuat. Kong Kek Kuat? Ya. Jadi Mr. Kong. Oh, panggil Mr. Kong. Jadi, uncle Kong mau bikin apa pasal di sini? You panggil Mr. Kong pun tak tahu. You panggil Kek Kuat pun boleh. You mah panggil full name saya pun boleh mah. Kong Kek Kuat. Yeah. You pilih bang. You mah panggil apa, Mr. Kong atau Mr. Kek Kuat? Uncle Kong Kek Kuat. Uncle Kong? Uncle Kong sudah lah you. Uncle Kong mau buat apa? Pasat? Pasat aku tumbuk. Okay, sekarang you kena tunjuk semua step. Sebab Umi dia nak pergi kerja dah tu. Okay. Mana ada orang kerja ni? Oh, dia nak keluar pergi dating. Dia nak pergi tunjuk kat boyfriend dia. Hey, tengok rambut saya. Berapa satu set? Okay, rumah ni bridal ni. Kak Dua bridal. Candita. Rumah Candita bridal. Candita salon lah. Ini Candita salon. Ini apa? Ini kita punya. Ini kita punya rumah. Kita bagi sekarang ada promo special sepanjang live Ira dengan Pak Azad. 5 barang RM100. Okay. 5 barang apa dia uncle? Dapat shampoo? Dapat shampoo itu apa? Steam shampoo apa? Collagen. Shampoo collagen. Lepas tu dapat ini carrot cut. Bukan carrot, collagen saja. Collagen saja. Ada Barbie and Ken. Kita ada Barbie sama Ken. Uncle tunjuk kenapa Barbie and Ken uncle? Ada orang dapat Barbie, ada dapat Ken. Uncle buka, uncle kasih bau. Uncle kasih bau ha. Ha, nampak. Ini Ken. Ini Barbie. Mhm. Ken sama Barbie jumpa cintau. Okay, cepat. Okay, buku. Okay, so kita nak pakai dekat Uncle Kong Kek Kuat ni. Panggil Uncle Kong sudah. Uncle Kong. Okay, Uncle Kong mau pakai ini sebab dia ada masalah rambut gugur. Kemarin tu dia datang beberapa kali. Hmm. Memang teruk lah. Memang kalau kat sini roundabout tak ada rambut langsung. Memang kita boleh tengok botak. Tapi sekarang kalau korang tengok, kalau saya boleh tunjuk, rambut dia dah tumbuh banyak. Dah tumbuh, dah tak ada dah roundabout. Okay, so kita nak shampoo mulakan. Korang ambil shampoo kita ni macam biasa. First mesti kena shampoo dululah kan. Air mana tak nampak air. Oh, dah. Sabar. Wah, ini okay, so kita kalau rambut lelaki atau perempuan rambut pendek macam inilah. Tak payah pakai macam banyak sangat. Okay, sebab ini shampoo collagen treatment pertama. Pada ada yang jenis macam tomboy tu? Ya, saya dapat yang warna pink. Collagen tu apa beza? Sama je. Nah. Dia sama. Cuma sekarang kan Barbie, demam Barbie. So, kita keluarkan warna pink. And ni warna orange. Macam biasa. Kat mana kau nampak Ken warna orange? Sajalah lelaki. Sajalah. Kita buat dia. Pak Azad. Huh? Jadi, Tok Azad dah bila nak jadi boleh apalah. Okay, so kita start, kita ambil dua pump dah memadai. Satu jap kita ni yang baru saya buka. Okay, ni kita buka baru. Okay, kita buat dua pump dah cukup. Okay, dua atau tiga pump lah. Okay, so untuk rambut pendek tak payah banyak-banyak. And then yang penting, saya sarankan you all kena okay, letak kat atas kepala ni tapi bilas dengan air banyak-banyak sampai dia keluar buih yang banyak. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. You mau rukyah ayah? Oh, ini uncle. Uncle diam-diam je lah ya. Okay. Orang cakap lah sini salon lah ala buang hantu. Ini ada buang hantu, saka. Wah, you banyak. Buang olang juga ada. Buang olang yang banyak cakap, cangkel. Jadi angka duduk diam-diam lah kalau tak nak saya buang angka lah. Okay. Angka diam-diam, yang banyak cakap. Wah. You banyak cakap lah, siapa mau buang you. Wih, kenapa rasa tiba-tiba rambut air macam... Biasa? Lebay ni. Best, bau dia pun sejap. Macam kita buat treatment dekat salon korang. Ini bagus untuk rambut gugur. Okey, rambut kelemomo. Rambut yang kelemomo yang tebal-tebal, besar-besar tu kan. Rambut rosak, rambut bercabang, berbuah, rambut putih. Hayo, makwe. Rambut set ni sesuai untuk yang orang pernah rebonding, color. Tengok ni, banyak gila. Tengok banyak gila dia punya buih. Ada letak 2-3 pump je tadi. Kan? Lepas tu dia berangin sebab shampoo ni dia mint eh. Wah, pagoi you punya hulut. Bagus ah? Bagus. Wah. Sek-
Sekarang ni ada promo tau korang. Ha, 5 barang, 5 item RM100 je. Mana nak cari, Uncle? Uncle, Uncle pernah dengar tak, Uncle? Ha? Shampoo treatment, lepas tu collagen lagi. Ha? Kan? 5 barang lah, orang tu kasih RM100. Macam mana mau untung, Uncle? Wah, memang taklah untung. Oh. Yeah. Yo, saya info first time shampoo mah. Ya. Yeah. Sudah 60 tahun hidup mah. Taklah pernah shampoo. Oh, Uncle sudah 60 tahun lah. Uncle awet muda eh. Wah. Sebab apa tahu saya punya umur atau nampak. Oh. Saya orang panggil saya awet muda. Sebenarnya. Sebab awet uncle muda. Sebab saya punya awet banyak bula-bula. Oh, gatal eh uncle eh. Jadi ya. Gatal eh. Hei, hei, hei. Ada hati. Saya cakap you. You lah sambil awet. Oh, ya, yeah, saya. Ayo. Oh. Ha, you lah tengah nama awet lah. You telah membunuh saya. Yo. Wah, banyak di sini. Oh, bubur lagi. Oh, isi. Tambah lagi air. Ha. Lagi banyak buih dia apa? Sekorang tambah. Ha, banyak. Dia sebenarnya kalau ikutkan betul-betul kan, kan? Shampoo ni sebenarnya dia tak kisah ada buih ke tak ada buih, as long it works. Ya, yeah, betul. Tetapi kita ni betul-betul lah, kita ni especially rakyat Malaysia kan, kita suka tengok buih yang banyak. Mm-hmm. Baru kita rasa puas. Betul tak? Yeah. Betul. Kalau saya kena ada buih banyak baru saya puas. Ah. Saya tak puas shampoo, rasa saya tak shampoo. Ah. Kan? Kalau Uncle macam mana Uncle? Huh? Uncle suka buih banyak ke tak kisah? Saya nama lu tengok apa? Kongkai kuat. Pasti mau buih mah. Okay. Betul sangat. Uncle, Uncle baca lah, Uncle. Taklah nampak lah. Ramai tu customer saya mau tahu, Uncle. 500 orang. Dia malah kenal saya ni first time cuci punya. Ha? Ini mah customer mah gila macam you. Aduh. Okay, lepas tu dah boleh cuci dah? Sekejap. Ui, sejuknya kepala. Tang shampoo pun dah sejuk kepala ni. Ni tak masuk lagi langkah kedua. Adik minum air, dek. Drink water. Baik, baik. Tu minum air dulu. Adik, mana? Darling, later you follow daddy, okay? Follow daddy, go and take daddy's cousin. I want to go. Guys, guys, dahsyat tak dahsyat Candita ni, guys. Hari ni... Okay, can. Follow mom. You want to follow mom? Why you don't want to follow daddy? Ni banyak bisikan syak. Ayo, ini lo siram yang balang. Ini memang mentua yang balang. Ini banyak bisikan syak. Ayo. Ni tak suka aku pegang telinga dia. Aku tak tahu kenapa. Gilia, banyak gilia. Ini banyak bisikan syaitan. Banyak bisikan syaitan. Barang dia cuci. Saya manti lah, you gila biar orang. Masya Allah. Ya, sayang. Yes. Oh, coming. Adik baca, adik baca. Okay, korang yang dekat belah sini. I only read so slow. Adik dah tumbuh gigi adik. New one. Okay. So, Uncle sedang boleh hitamkan rambut. Hitamkan rambut tu tak adalah. Tapi dia boleh, apa tu? Apa sayang? Kalau hitamkan rambut tu memang khusus untuk macam rambut yang untuk macam colour kan. Ini bukan. Ini untuk treatment. Jangan masuk nak. Jangan masuk. Nanti kena violation. Okay, so ini adalah set treatment bercollagen pertama kat Malaysia. Di mana dia sana. Adik sana sikit. Adik tu sana. Adik tunggu mami nak. Dah gosok gigi dah? Drink water nak? Nah. So ini khusus untuk rambut gugur. Okay, coming. Coming. Mami suap. Okay, rambut gugur, rambut kelemomo. Okay. Good job. Adik! Aduh. Geram lah aku angka ni. Kenapa dia? Okay dah. Okay, how do you feel, Uncle? I feel very like you. Yeah. Training badminton. Anak angkat tak pergi training ke badminton. Okay. Dia ada kelas ni, apa, pianika tu. Dia busy lah sekarang. Aduh. Dia pula pengawas, ketua dajah semualah dia. Okay, so... ini ni Uncle. Okay. So, selepas dah shampoo, okay... Step yang kedua kita ambil. Okay, kita pakai Ken lah kali ni. Warna pink ni untuk lelaki. Oh, lelaki. Bukan, itu Barbie ya? Pink. Sorry. Barbie. Apalah kau ni? Kita ambil Barbie lah. Barbie collagen ni kan. Dia sama je. Orange dengan
pink sama je eh korang eh. Ha, siapa dapat uncle so naughty boy. Ya, yeah, uncle memang naughty sangat. Ira, saya dah set dah beli tapi apa ni tak. Ha ha ha, abang pink. Kak, kalau rambut gugur teruk boleh guna set mana? Set nombor satu adik. Ambil set nombor satu macam saya pakai kat Pak Azad ni sekarang. Ambil set nombor satu, okey? Ambil set nombor satu, okey. Step yang kedua, kita nak pakai collagen. Collagen ni, kenapa collagen? Kita tak ada conditioner, kita pakai collagen. Collagen ni bagus yang pernah rebonding, pernah colour, pernah bleaching, pernah pakai macam-macam produk yang banyak chemical. So, dikembalikan collagen pada rambut. You bleach? Ya. Macam mana nak... Okay, boleh tengok kat bawah, kat bawah eh. Weh, abang duduk... Eh, yang ada orang cakap, weh, Azad, abang Zul duduk St. John meninggal pagi. Abang Zul, ya Allah. Abang meninggal tadi pagi, dia kata. Ya Allah, innalillahi. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Siapa yang bercakap tu? Lan eh? Apa nama? Lan. Kalau rambut yang gugur boleh. Lan lah, ya, rambut tak. Yang gugur boleh. Memang khusus untuk rambut gugur, rambut kelemomo. Okay, boleh ambil set ni. Sekarang promo sepanjang live ni. Kita bagi promo RM100 sahaja 5 barang. Okay? So, step yang kedua, kita pakai collagen ni. Okay, collagen ni ambil macam ni lebih kurang lah. Ikut suka hati korang lah, nak banyak mana tak ada masalah eh. Okay, kalau rambut pendek ni kita pakai, kita layang-layangkan kat rambut dia. Memang lembut sangat. Tapi lepas pakai ni ha, dia wangi sangat eh. Lepas pakai ni korang kena tunggu dalam 5 minit at least. 5 minit biarkan dulu, 5 hingga 10 minit lepas tu barulah bilas. Tengok ya Allah wanginya kan sayang. Oh, dia macam tu je. Dia boleh lekat area-area. Okey. Kalau macam rambut panjang, rambut perempuan, contoh macam rambut Ira ni, saya suka pakai daripada tengah-tengah ni sampai hujung. So, tunggulah 5 hingga 10 minit baru you all bilas. Shampoo best, sejuk, tonik pun nyaman. Ya. Yeah. Macam mana? Pin aku lah, pin. Baca setengah jalan je mesej saya. Hair mask kali ini dapat comot, tak ada plastik seal tu. Oh, ya ke? Oh. Kena, you apa tu, you kena... Kena cakap dengan tu. Hmm. Nanti kita akan bagi tu dekat apa? Yes, pakai hair serum macam mana untuk rambut kering? Hair serum... Bila pakai, starting dia punya proses tu daripada shampoo ke pasangan Ken Barbie ni, lepas tu pergi ke tonic dan ke serum. Shampoo yang saiz besar berapa ml? Shampoo saiz besar on the way. Kita tengah buat 200 ml. Kapsul tak ada ke? Kapsul ada. Saya dah beli, bau dia wangi sangat. Kapsul dah baru ada stok. Kejap sayang, dia tunggu. Hair collagen tu bau macam mana? Okay. Yang ini memang sumpah bau carrot lah. Ini bau dia sedap sebab saya tak tahu dia bau apa. Dia macam bau apa? Dia sama je yang collagen dia. Tahu, cuma tapi colour ini, dan bau dia lah. Yang ni memang bau carrot. Ini dia bau apa? Dia macam strawberry. Macam strawberry. Macam candy kan? Candy strawberry. Sesuai dengan candy. Macam candy milk tu. Candy milk. Okay. Hair collagen tu macam mana? Kalau rambut gugur kelumur pakai set mana? Set nombor satu. Ada di antara set ni yang tak boleh kena kepala kulit? Kepala kulit. Serum. Saya tunjuk ini. Serum ni kita bagi dua botol. Yang ni tak boleh kena kulit kepala. Tapi serum kapsul ni boleh kena kulit kepala. Apa beza carrot, carrot dengan pink tu? Tak ada beza. Beza je cuma warna je. Warna okay? Dengan bau je. Dengan bau je. Lagi semua dia punya function sama saja. Disebabkan apa yang kalau pink ni keluar ni. Barbie kan look keluar. Demam-demam Barbie. Era saya kerja pun Barbie. Saya pun tak tahu nak pergi mana. Saya ni kan Ken. Tu sampai dah. Saya beli satu set dapat Amara? Serum kapsul pun. Saya beli satu set tak dapat Amara? Serum kapsul pun. Bukan satu set tak dapat serum kapsul, dapat serum yang dua botol tu. Oh, yang beli satu set bukan dapat serum kapsul, dapat serum ni. Dapat serum macam ni dua botol. Guys, jangan salah faham guys korang ni. Saya nak kapsul untuk baby A1 tu boleh? Boleh. Ada dekat beg kuning yang? Ada dekat beg kuning. Okey, anda buka beg kuning. Anda tengok kat beg kuningnya. Sebab kat beg kuning tu ada semua. Aku datang sini sebab nak cuci selalu ni lah. Sekali aku juga buat review. Apa tu? Apa? Ai. Suat nasi. Lapar nak review.
Dari umur berapa boleh start pakai satu set tu? Kalau untuk anak-anak ambil yang set dengan ni yang collagen, apa tu ni, serum capsule. Kalau untuk anak-anak boleh try suri, I dah pakaikan, memang sangat wangi ni. Sangat lembut rambut anak. Yang, yang ni. Kalau untuk anak-anak boleh pakaikan set nombor, I letak ni lah, letak nombor 2 set nombor 2 untuk anak-anak. Okay. Seisi keluarga boleh yang set nombor 2. Faham. Sebab yang ni ada serum capsule. Okay. 3 barang. Okay, you kena bagi tahu serum capsule ni harga dia RM79. Oh. Tapi bila dia beli set nombor 2. Macam inilah guys, semua dapat ni shampoo, ada, dapat collagen, sekarang promo RM100 je. Ha? Yang set nombor 2 ni, ni ni. Di tengok ni. Ini kan, orang kan suka serum serum capsule. Betul. Kan. Harga dia saja RM79. Okay. Tapi sekarang promo kita bagi shampoo dengan collagen plus dengan ni RM100 je. Weh. Macam mana apa buat? Macam mana kredita buat duit? Aku tak faham. Itulah. Saya baru beli set semalam. Rambut atas nipis dah. Nak guna cana nanti. Ni tengah ada buat ni. First, ada shampoo, pakai shampoo ni dulu. Mm-hmm. Lepas ada shampoo lah. Lah ni saya step kedua. Yeah. Okay, saya pakai apa tu? Apa dia panggil ni? Apa dia? Collagen. Collagen. Pakai collagen. Okay, so sekarang tadi saya pakai collagen. Anda kena tunggu 3 ke 5 minit. So sekarang dah 5 minit dah. Dah. Saya nak pergi basuh collagen untuk step yang ketiga. Yes. Okay, so korang yang okay. Amara, sini anak, tolong mami suap adik ni. Mami tengah buat live. Baby, tolong baby turun jap sayangku. Kakak. Apa dia? Kemar bilik. Okay sayang. Hari-hari boleh pakai ke? Kita sarankan pakai. Okay, kejap. Pakai 2 hingga 3 apa? Macam 2-3 hari pakai sekali macam tu ya. Nak produk kurus. Okey, Umi Kalsom, kalau nak yang produk kurus, ambil kita punya best selling produk kita, Bobatox. Saya masukkan Bobatox ya. Bobatox saya dah masukkan. Bobatox Umi Kalsom. Boleh tengok Bobatox. Bobatox tu memang Pak Azad minum yang boleh membantu kempiskan perut. Okey. Sayang, dia nak tak sah, I nak suap dia dulu. Makan nasi dengan ayam. Dia duduk sini dulu ya. Tak, buat habis ya. Dah habis. Okey, kejap ya. Saya nak habiskan. Kejap nak, sikit je lagi step. Lepas tu dah. Okey, yang ini kejap ya. Alright, and duduk. Okey, so ni Pak Azad dah lepas 5 minit kita dah cuci rambut dia. Wangi sangat-sangat. Adik minum suap, minum air ni nak. Anak. Ya Allah, anak aku. Anak, minum ni sayang. Minum air dulu nak. Minum air dulu. Drink water sayang. Drink water first. Okay, so selepas kita dah pakai. Okay, sekarang ni dah selesai proses shampoo dengan collagen. Okay, kita dah selesai dah pakai dekat Pak Azad. Shampoo so dengan collagen. So next, Toknik. Toknik. Bukan pakai Tok Hang tau, pakai Toknik. Candida punya tonik kita akan pakai dekat Pak Azad sekarang. Okey, tonik dia di mana? Jom saya tunjuk dekat korang. Sebelum ni dia punya rambut kat sini memang botak tak. Tengok tu. Dah ada rambut kan ni? Ni, rambut dia dah tumbuh, nampak ni. Nampak ni rambut dah tumbuh. Kalau tak, rambut dia daripada sini botak besar. Kat sini, betul. Botak besar. Okey. So sekarang rambut dah ada. Kiranya dah tak botak, tinggal sikit ni je. So apa yang Ira buat, Ira akan letak betulah tonik. Ada orang salah tau yang dia pakai. Ada orang dah almost panggil eye black. Bukan, dia pakai tonik dekat rambut. Lencun habis. Salah lah, tak jadi apa kan. Itu Tok Hang. So kalau kita tu tengok Tok Nik tu kulit kepala je. Kulit kepala ya. So kita pakai dekat Pak Azad. Mana boleh pakai macam pakai gel macam tu. So kita bismillahirrahmanirrahim pakai dekat kulit kepala, especially yang mana yang botak, tak ada rambut, yang kurang rambut. Best juga. Allah, sedap. Rambut Pak Azad pun dah makin tebal. Panjang cepat rambut dia. Beli dekat suami kan. Suami kan selalu botak tengah-tengah ni kan. InsyaAllah kita ikhtiar. Dengan Candida ni bolehlah merawat segala masalah rambut you all. Ini favourite Pak Azad ni. Pakai tonik ni favourite dia. Tak, bukan pasal favourite tonik tu. Dia pasal dia benung, dia bagi randa buat air lah. Ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT. Okay. Lepas tu korang massage lah macam ni. Massage biar dia meresap. Jujur aja saya guys soal dia. Dengan Misha. Bismillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, dah. Wait lah. Kamu sayang, duduk situ.
Tak boleh. Nama. Makan nasi terus. You all sit there. I feed you all. Dengan tu ayam Texas you all suka. Ah. Okay, lepas tu dah selesai. Terakhir sekali baru pakai serum tadi. Wow. Serum ni kita bagi 2 botol eh. Serum ni kita bagi 2 botol. Just pakai 2 pump dah memadai. Tak payah pakai banyak-banyak. Ha, kita bagi 2 botol. Wangi sangat. Oh, serum tu yang 2 botol. Ha, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Huh, wanginya ya Allah. Rambut saya rasa macam sihat. Okey, semua proses ni anda tengok, lepas-lepas tu anda tak boleh ambil tau, pakai tolong macam tu tutup, habis tu tudung ke apa ke. Yang lain boleh, tonik saja. Tonik saja. So sebab proses tonik tu kan dia kena terbuka. Hmm. So saya nasihatkan pada anda yang berhijab, okey, yang suka pakai cap semua-semua tu, better buat time anda tak ada urusan kat luar. Hmm. Anda relax kat rumah ataupun tempat kerja anda tu memang yang jenis boleh relax terpulang. Tapi saya nasihatkan buat kat rumah, time anda relax, time anda bercuti, you know, balik-balik kerja, datang-datang tak buat apa, tak keluar dah lepas tu. Betul. Macam tu. Ambil dah lah. Tak sayang, saya taruh nasi tak nak. Dah habis dah, selesai. Guys, cepat guys. Sebab apa? Okay, tak lama lagi kan, ada satu berita baik untuk you guys semua. Siapa pembeli-pembeli Kadita sekarang yang membeli dengan 150ml ni, tak lama lagi kan, anda boleh beli benda sama dengan harga yang sama tetapi 200ml. Best tak? Best tak? Best tak? Tonik pun yang besar pun ada. Best tak? Best tak? Best tak? Ada delay. Okay. So kepada pembeli-pembeli sekarang, anda boleh membeli tak lama lagi. Kita tak tahu bila. Okay, harga semua sama tapi di upgradekan ke 200ml. Nampak? Dah habis. Okay. Okay girls, come up. Bella mana? Come lah, can wash. Come. So, you all want to watch Barbie yet later? Ya, want to play there. Okay, come. Itu wow, water di sana. No, Barbie. Okay. Let's you have to follow mom lah. Follow mom. Anak-anak, jom makan. Bapak dia nak suap anak dia.